Karena kimi cowa. Hai, gue Chris dan lu lagi nonton Kepo TV. Jadi hari ini tuh gue lagi di salah satu sekolah di Jakarta. Ngapain sih? Gue itu mau observasi. Sebenarnya apa aja sih yang murid-murid lakuin kalau misalnya lagi bosen di kelas? Jadi kita langsung check it out. Tidur. Siapa sih dari kita yang gak pernah namanya tidur di kelas? Kita ambil contoh aja ya. Jadi, kita lihat ke sini. Tidur aja ya. Kacamata aja gak dilepas. Rambut berantakan. Lihat deh. Lagi belajar tulis catatan bisa tidur. Cewek gak ini? Jadi, gak usah nyangkal nih. Lu pada pasti pernah yang dapet pengalaman kayak gini kalau bosan di kelas. Sorry. Hai, gue Jocelyn. Oke. Gue ngantuk, tapi gue terpaksa gantiin si Chris. Soalnya dia lagi kalau. Jocelynnya tidur lagi. Padahal gue tadi galau banget, lo tau gak sih? Tapi gak usah sedih. Sekarang gue punya urutan ketiga. Apa yang lo pada lakuin kalau misalnya lo bosen di kelas? Mau tau apa? Lihat kak, dia lagi ngapain. Bentar, gue deketin dulu. Jadi, nama lo siapa men? Royal. Lo lagi ngapain sekarang? Nulis. Nulis apaan coba? Jadi, lu pada pasti pernah begini kalau misalnya lagi bosan di kelas. Nulis-nulis gak jelas. Ini tuh kenyataan fakta yang gak bisa ditolak. Pasti semua orang pernah yang namanya nulis-nulis di kelas yang gak jelas kalau misalnya lagi bosan. Jadi, lu pada setuju kan sama gue soal hal ini? Pasti lu pada pernah yang namanya coret-coret gak jelas di kelas kalau lagi bosan. Langsung aja kita ke urutan keempat. Oke, sekarang yang keempat. Sebenarnya lu pada itu ngapain sih kalau misalnya bosan di kelas? Coba kita ngintip dikit ke sana. Oke, ada cewek lagi enggak tahu sebenarnya lakuin apa. Weh, weh. Ngapain? Ya elah, weh. No. Itu bukti nyata. Di kelas ribut kayak begini aja ya, ada cewek bengong kayak gini ya. Jadi itu bukti kalau lu pada bosen, lu itu bengong. Itu urutan keempat. Kita ke urutan kelima. Nah, sekarang kita bakal lihat yang kelima. Kalau misalnya lu pada bosen di kelas, lu ngapain sih? Nah, kita perhatiin dikit ya. Yuk, kita nunduk dikit. Kelihatan gak sih mereka lagi ngapain? Mereka lagi asik-asik ngobrol cuy. Oke, kita deketin bentar. Weh, ngobrolin apaan sih? Aduh, lu jangan ganteng. Mata aja sama tau banget. Aduh, mau tau aja tau. Mau tahu aja. Ada deh. Gak boleh tahu. Apa? Apa banget? Nah, jadi benar ya Mei ya. Di urutan kelima, kalau pada bosan.
kelas. Apalagi kalau gurunya nggak peduli gitu, pasti lu banyak ngobrol sama temen lu. Terus biasanya menguping itu kan? Ya benar banget kan? Sedih gitu. Oke, jadi itu 5 hal yang biasanya lu lakuin kalau misalnya lu bosen di kelas. Jadi dari Kepo TV itu aja dari gua. Kalau misalnya lu mau nge-like, di bawah ada like. Atau enggak mau nonton, ada satu acara dari sekolah kita juga, Kepox News ya kalau nggak salah, kan namanya mirip-mirip tuh. Bisa langsung aja dibuka linknya, ada di sini. Jadi, thank you for watching, like-nya, tolong ya like-nya.